Gak cuma pesen ayam goreng, Ces dan Tete juga pesen ikan goreng nila merah yang gak kalah enak. Sebelum digoreng, ikannya udah dimarinasi dulu Besti pakai bumbu rahasia. Baru deh cemplungin ke minyak panas dan goreng sampai garing biar makin mantep. Tuh, ini ada ikan juga kayaknya enak ikannya Teh. Ikan nila. Ini tadi aku sebenarnya sebelum lihat ayam aku tuh ngincer ikan nilanya. Ikan nilanya sama mereka dimarinasi tuh digoreng pakai bumbu lengkuas ini ya, ada kunyit-kunyitnya, ya Allah. Mau dong. Mau nih, sok. Nah, nih guys. Coba ikannya. Bismillah enak. Waiting for the bus, I can see you in your car on your way at town. Ikannya Allah. Endol. Sama aku percaya banget sama marinasinya, dari awal aja looknya tuh udah menggiurkan sekali. Jadi begitu kalian cobain, pasti kalian dapat proud, bangga. Campurin sama sambelnya, udah makan. Are you keeping it real? Wadidaw, ikannya garing gak main-main. Jess dan Tete aja suka banget. Pakai nasi diuak-uak kayak begini. Desti, jangan kasih kendor. Bismillahirrahmanirrahim. Buat yang kepo, mending langsung cobain enaknya masakan yang ada di ayam goreng sambal gurih bumbu tria yang ada di dalam Tebet Foodie Spot. Bukanya dari jam 11 siang ya Besti. Selamat mencoba!